Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta ikan hias di mana saja Anda berada. Salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga sehat walafiat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita kembali dalam postingan terbaru dari YouTube channel dari Imam Termuda di YouTube channel mempersembahkan sebuah postingan terbaru tentang memberi makan ikan hias dengan ikan hias yang super. Wah, dengan ikan super. Kita lihat ya, inilah pakan terbaik bagi mereka sebagai selingan dari beberapa pakan yang telah kami berikan setiap hari. Seperti yang telah kita lihat bersama bagaimana reaksi mereka ketika mereka disuguhi ya, disuguhi ikan ya, pakannya ini ya, termasuk ikan tercantik juga, namun kondisinya telah mati, sudah mati. Jadi pakan ini pakan segar bagi mereka walaupun telah mati. Jadi kemudian cara penyajiannya seperti yang telah kita lihat ya, diawali dengan ya dibersihkan, dibuka bagian-bagian yang tidak digunakan, tidak dibutuhkan oleh ikan Oscar, mulai dari yang setidaknya dapat mengganggu kesehatan mereka, maka dibuka. Bahkan kalau perlu tulang-tulangnya pun sekalian juga dibuka. Ya, sehingga kondisinya seperti ini. Ikan dibelah kemudian disajikan dalam kondisi segar. Karena yang paling disuka semuanya adalah ya daging ikan. Ya, dipotong-potong kecil sehingga mereka dengan lahap hampir. Sudah mulai agresif menyerang. Ya, kita perhatikan bagaimana agresifnya menyerang sehingga air disemburkan ke atas, luar biasa basah. Badan menjadi basah. Ya, kita lihat lagi. Wus, luar biasa. Ya. Super basah. Mereka menyerang hingga kita super basah. Oke.
Ya, seperti itulah kondisi ikan Oscar ini ketika mendapati ikan Oscar, di mana setiap hari mereka konsumsi. Jadi itulah cara bagaimana merawat ikan Oscar sehingga mereka bertumbuh sehat dan hidup lama. Pecinta ikan hias di mana saja Anda berada, atas sajian kami, postingan terbaru kami, semoga sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan kiranya berkenan juga. Kami berharap untuk di like, share. Ada hal yang perlu dipertanyakan, kami siapkan di kolom komen. Dan ingat, bunyikan bagi penonton baru, pemirsa yang baru, untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, postingan terbaru dari kami, tekan lonceng dan subscribe, dan tentunya di subscribe ya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.